Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, Syami Azman. Okay, dah lama aku tak buat video. Dalam 10 hari lebih kot. Sejak PKP ni aku busy sikit dengan setup aku punya PC. Ada PC lama yang aku hidupkan balik sebab dah lama dah tak on. Dalam lebih kurang setahun dah macam tu. So, aku harap korang semua dalam keadaan sihat walafiat macam biasa. Keadaan yang kata terbaik lah dari segi fizikal dan mental ni untuk sama-sama kita hadapi fasa ketiga PKP ni. Okay, di video kali ni aku ada nak share sikit dengan korang. Aku ada nak buat satu kata menu lah, menu ringkas. Memang ringkas menu ni yang aku namakan dia roti salut. Roti disaluti telur bersama cheese yang dipotong pula. Bersama hot dog yang dihiris, dipotong dan kita letak cheese sekali. Okay, so kita ada roti, roti yang orang kata rare lah sekarang ni kan, roti viral sekarang ni lah. Okay, kita ada cheese. Lepas tu kita ada Hotdog ni kita hiris. Okay, first kali ambil roti dulu, sekejap. Kita pilih roti dulu. Kita pun kemik sikit, tak apa. Lepas tu korang ambil hotdog ni. Hotdog ni potong dia halus-halus. Macam ni. Nampak? Potong dia halus-halus. Okey. Cukup tak? Kita susun atas ni. Susun atas roti ni. Bagi dia penuh. Sebab sekejap lagi kita akan apa ni? Kita akan letak cheese pula atas ni. Tak apa, tak kisah. Kau nak potong macam mana, ikut kreativiti. Macam ni pun boleh. Lepas tu korang ambil ni cheese ni. Kita letak tepi dulu. Korang ambil cheese. Letak atas ni. Lepas tu. Okay. Nampak? Cetak telur ni. Korang salut dengan telur. Macam tu. Macam gitu. Lepas tu siap untuk digoreng. Jom tengok. Okey. Dah siap kita punya menu ringkas ni. So, sebelum tu, okey. Tengok semua dah cantik. Kita nak try potong ni macam ni. Dekat macam ni okey sikit. Kecil. Sebab aku nak try kecil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima atana wa qina azabannar. Amin. Dak. Kau tengok. Sebelum cheese. Sedap. Kau kena buat. Memang sedap. Terbaik. Apa ni? Sebenarnya aku lupa nak letak sos dengan mayo.
Bismillah sekali lagi. Assalamualaikum. Lagi terbaik. Tadi dengan tak ada sos dengan mayo tak ada pun terbaik juga. Ini lagi terbaik. Okey. Itu je untuk video kali ni. So, kepada korang yang baru saja tengok video aku ni, jangan lupa tekan button like, share dan tekan button belah kanan korang tu, kanan ke kiri, kanan korang tu, tekan button subscribe dan tekan button loceng tu juga, on notification. Okay, so, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.